Kisah ini bermula dari sebuah kabilah di tepian Arab. Mula-mula, di tengah malam, ada seekor anjing yang menyelinap masuk ke dalam rumah An-Numairi. An-Numairi terperanjat lalu ngoceh dan membacot dengan sesumbar sok jagoan, seraya menghunus pedang kayunya. "Hai penjahat, berani-beraninya kamu masuk ke dalam rumahku. Keluarlah, mari kita berduel." Penduduk sekitar semua berkerumun. Namun, setelah anjing itu keluar, An-Numairi kaget, lari sempoyongan dan mengoceh lagi dengan sesumbar, "Rupanya kau telah dikutuk penjahat." Penduduk sekitar kembali ke rumahnya masing-masing dengan tertawa seperti mendapatkan dagelan lucu di malam hari. Orang-orang seperti An-Numairi ini banyak menjadi figur di sekitar kita. Tengoklah, ketika kasus demi kasus beredar, mereka sok seperti pahlawan dengan menyodorkan pistol di kepala, sembari menunjukkan tangannya yang kosong karya, menyalahkan berbagai pihak dengan kata-kata tak berguna, sementara dirinya bergumul dengan kepalsuan, menyandarkan semua persoalan di pundak orang lain, lalu berlagak dirinya seperti figur di film-film animasi yang sudah berbuat kebajikan untuk semua orang. Kemudian pertanyaannya, sudah berapa banyak ia menyelesaikan perkara? Tak ada, kecuali hanya sesumbar seperti An-Numairi, si jagoan palsu yang menghunus pedang kayu.